Tapi kata mami kalau lagi makan gak boleh nerima telepon. Tapi ini penting dari Seno. Halo. Iya, aku udah mandi, udah makan. Apa? Kenapa, Pi? Ini, Seno minta tukeran handphone, ID, sama motor. Sekarang kan udah malam, kenapa nggak besok aja sih? Iya, saya segera meluncur. Ada apaan sih, Pi? Ini soalnya Mbak Ade ngasih martabak ketinggalan di kulkas dalam kantor. Ya udah sana temuin Mas Seno, kasihan. Jangan lupa martabaknya ya. Ya udah. Jadi ini semua karena martabak. Mas Seno. Wah, pasti lo pakai handphone gua. Orderan dapat banyak nih, ya. Yeah. Siapa bilang? Semua orang pada nggak terima. Lihat aku mirip kamu nggak terima semua orang. Mungkin mereka lelah kali Mul, matanya agak-agak siwer, burem, rabun. Mungkin ya. Apaan tuh Mul? Martabak orderan fiktif. Hah? Lu ketipu? Yo, imen hari gini nggak ketipu, kampungan. Bangga sih, harusnya lu. Menghibur diri, gimana? Hari ini aku kurang beruntung. Iyalah, bukan hari ini aja kali. Nah, ada orderan masuk nih, gua ambil lah. Di Oke Food. Nih, gua yakin nih, kali ini pasti bukan orderan fiktif. Semoga beruntung yo. Doakan. Doakan ketipu. Mas, ini yang kelima kali driver Oke Jack mesen sate saya. Itu artinya satenya Pak Haji laku, enak, banyak rezeki dong. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, nganter kemana nih? Itu Pak Haji ke daerah Rawajati Barat nomor 4. Nomor 4? Kan rumah itu angker. Angker gimana? Bercanda nih Pak Haji nih. Angker. Ngomong-ngomong sih kata orang. Serius ah? Serius. Tapi penghuninya masih ada kan? Ya ada penghuninya. Itu yang paling penting. Berarti orderannya nggak fiktif. Nih. Dua bungkus. Berapa? 48.000. Waduh, makin berkah aja. Udah kembalinya buat Pak Haji. Ya. Alhamdulillah. Hati-hati di jalan. Ya, makasih Pak Haji ya. Ya. Mami, Boni. Papi pulang. Boni, Boni. Martabak datang ya? Iya. Mbak datang. Ini dia. Martabak paling terkenal di Jakarta. Iya, Mami juga tahu kok. Orang Bunda sering cerita. Kok keras sih, Pi? Masa sih? Martabak terkenal ya gitu. Iya, keras. Dingin lagi. Oh iya. Papi nyimpennya di freezer. Biar awet. Papi! Oke, Jack. Oke, Jack.
perut gue kok merinding. Perasaan gue kenapa jadi gak enak begini sih? Telepon aja kali ya. Halo. Halo. Saya dari Oke Food, Pak. Iya, pesanan sate Bapak udah ada. Saya udah ada di depan rumah Bapak, Rawajati Barat, nomor 4. Iya, tunggu sebentar. Iya, Pak. Baik, Pak. Saya tunggu, Pak. Terima kasih. Untung diangkat. Berarti kan bukan orderan fiktif. Si Bapak datang nggak bilang-bilang pakai suara gitu, tiba-tiba muncul di sini aja. Pak Rahmat ya? Bukan, saya bukan Pak Rahmat. Mas nyari siapa? Saya nyari pemilik rumah ini. Saya dari Oke Food mau nganterin orderannya Pak Rahmat. Dia pesen sate sama saya. Di sini nggak ada yang namanya Pak Rahmat, Mas. Bercanda, Pak. Ya. Ini Rawajati Barat nomor 4 kan? Betul. Masa? Coba deh. Pak Rahmat bener Rawajati Barat nomor 4. Telepon ya. Ya. Telepon yang ada 7 sedang berada di luar servis area. Silakan. Enggak aktif. Diangkat enggak? Sebentar, saya telepon lagi, Pak. Mungkin sinyalnya jelek kali. Ya, kok nggak aktif sih? Nggak aktif, Pak. Mas, rumah ini udah kosong 3 tahun yang lalu. Tuh, lihat. Tuh, berantakan kan? Tuh, lihat. Tuh, berantakan tuh rumahnya. Cukup, Pak, cukup. Tarik, Pak. Ayo. Dorong. Ya. Hihi, biar rasa lu.